Walaupun kita usia kita sudah dianggap matang, tetapi ada ketikanya dengan sedikit kesilapan, maka ia akan menyebabkan satu titik hitam dalam perjalanan kita. Saya mengambil contoh perkembangan politik yang terbaru berlaku di UK. Apabila parti konservatif yang telah mentadbir menjadi kerajaan 14 tahun ataupun lebih lama, yang terbaru yang dipimpin oleh Rishi Sunak, walaupun dia lama mentadbir, mempunyai kuasa, tapi dalam pilihan raya yang dibuat secara mengejut ini, menyaksikan kalah teruk mesej yang diberikan oleh rakyat UK kepada parti pimpinannya itu, mereka menolak parti konservatif secara total. Jauh beza angka yang mereka menang dengan angka yang dimenang oleh Labour Party, Parti Buruh. Ketua Parti Buruh itu sebelumnya adalah ketua pembangkang. Saya kerap juga melihat perbahasan perdebatan di Parlimen UK, bagaimana mereka berbahas, bagaimana mereka berhujah. Dan kawan-kawan di UK, terutamanya kawan-kawan kita rakyat Malaysia yang bekerja di sana, memberitahu kekalahan teruk parti konservatif di UK ini, Rishi Sunak ini, hanya kerana rakyat di bawah pemimpin ataupun pimpinan mereka itu, kos sara hidup semakin tinggi, nak cari makanan untuk letak atas meja nak makan pun susah. Rakyat terhimpit. Dan Labour Party itu, walaupun dia menang, Parti Buruh menang besar, ada 6 kerusi yang dia kalah dan dia mendapat undi yang rendah. Kerusi yang dapat undi rendah itulah kerusi di tempat kerusi yang majoriti Muslim dan majoriti pejuang hak asasi manusia. Yang mana Labour Party ni dia menyokong Israel. Walaupun dia menang, dia menyokong Israel. Rakyat UK tidak ada pilihan. Parti Konservatif juga memihak kepada Israel. Labour Party juga memihak kepada Israel. Tetapi dalam pertembungan antara dua keadaan, dengan keperluan makan, minum, hidup asasi manusia, rakyat akhirnya memilih untuk mempertahankan diri, survival diri. Maka rakyat memilih parti, Labour Party, dan rakyat juga memberi mesej di 6 kerusi yang saya sebutkan tadi ini menangi oleh Parti Buruh, undinya merosot berbanding undi yang lepas. Salah satu tempat yang dimasuk adalah kerusi ini menangi oleh Yang Berhormat Afzal Khan, Honorable Afzal Khan, Ahli Parlimen Manchester. Minta maaf pada penyokong-penyokong Manchester. Saya bertemu dengan Afzal Khan itu 3 bulan lepas di Manchester. Dia daripada Labour Party. Dia Muslim. Tapi oleh sana, dia ni menyokong Palestin. Tapi sana dia bersama dengan parti yang tidak menyokong Palestin, dia dapat undi yang lebih rendah daripada sebelum. Menang, tapi undi merosot. Sahabat-sahabat sekalian, situasi politik UK ini sangat menarik untuk kita tinjau dan kita lihat, kerana sistem politik pemerintahan di Malaysia ini sangat mirip kepada sistem Westminster yang diambil daripada UK. First past the post, kaedah pilihan rayanya. Simple majority, menang lebih satu undi dikira menang. Itulah yang kita harapkan berlaku di Sungai Bakar, seperti mana doa Fadil Ustaz Abdullah Surjaya tadi. Maknanya hari ini, apabila ada kuasa, ada kerajaan, ada parti politik, ada pemimpin parti yang hanya mengambil kira soal partinya sahaja, tapi tak mengambil kira soal rakyat, soal makan minum, soal kebajikan, soal penderitaan rakyat yang sengsara ini, kalau parti itu menjadi pemerintah, parti itu akan berkubur dalam pilihan raya. Kalaupun kita diberi peluang dan kuasa oleh Allah untuk memerintah, kalau kita melakukan perkara yang sama, kita juga akan dihukum oleh rakyat dengan apa yang sama dilalui oleh parti konservatif di UK. Inilah dia gerakan, yang gerakan Islam yang diasaskan di atas nama Islam ini. Kita tak boleh hanya melihat diri kita sahaja, kumpulan kita sahaja, kawan-kawan kita sahaja, tapi kita kena memimpin umat, memimpin masyarakat.